وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم يسر ولا تعسر رب التمم بالخير يا رحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Sabaruddin selaku pengerusi kita, bersama dengan semua ahli jenayah kuasa Qaryah Masjid Kampung Lembah, Ashabul Fadilah, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, pegawai-pegawai masjid, Tuan-Tuan, Ibu-ibu, Ayah-ayah, Abang-abang, Kakak-kakak, adik-adik semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal kita, memakbulkan segala doa kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita, urusan hidup kita, lebih-lebih lagi urusan mati kita. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita semua dengan husnul khatimah. Allah jauhkan mudah-mudahan daripada su'ul khatimah. Mudah-mudahan akhir kalam kita semua adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita semua ke alam kubur kita masing-masing dalam keadaan Allah sayang redha kepada kita. Mudah-mudahan alam kubur kita memberi kebaikan untuk kita. Mudah-mudahan sampai pahala kebaikan daripada amal salih kita ketika kita hidup. Mudah-mudahan sampai pahala jariah daripada sedekah kita insya-Allah. Mudah-mudahan sampai pahala jariah daripada ilmu yang kita kongsikan sama-sama yang bermanfaat. Mudah-mudahan sampai kebaikan daripada doa, terutama doa anak-anak yang saleh dan salihah yang mendoakan kedua ibu ayah. Dapat kebaikan doa daripada sahabat kita, jiran-jiran kita, para jemaah yang tetap bersama dengan kita mendoakan kita insya-Allah. Mudah-mudahan kubur kita satu taman daripada taman-taman syurga raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan kubur kita jauh daripada satu lubang, daripada lubang-lubang neraka Allah. Hufrah min hufarin niran wa iyad billahi min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bangkitkan kita semua di mahsyar nanti bersama-sama. Harapan kita bersama dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua merdeka daripada ancaman neraka Allah. Berjaya kita masuk ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala insya'Allah ya rabbal alamin. Tuan-tuan rahimakumullah, malam ini malam dah, kita dah Allah beri kesempatan pada malam ini, kita dah masuk malam yang ke-23 Rabi'ul Awal. Kita dah masuk malam yang ke-23 Rabi'ul Awal ataupun Rabi'ul Anwar, satu bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir hari Isnin 12 Rabiul Awal. Selain daripada Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal juga bulan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Dan juga satu lagi peristiwa penting adalah pada 12 Rabiul Awal juga merupakan tahun hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan hijrah juga. Pasal apa? Nabi sampai di Madinah pada hari Jumaat 12 Rabiul Awal. Subhanallah. Nah. Jadi bulan Rabiul Awal ni bulan Nabi lahir, bulan Nabi wafat, bulan Nabi sampai hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah juga 12 Rabiul Awal. Cuma beza hari saja, hari Jumaat. Nabi lahir hari Jumaat. Nabi wafat hari Jumaat. Nabi lahir hari Isnin. Nabi wafat hari Isnin. Nabi sampai dari Mekah ke Madinah hari Jumaat. Subhanallah.
Hari Jumaat ni hari yang disebutkan juga Allah ciptakan Adam AS. Allah ciptakan Nabi Adam AS hari Jumaat, dan Allah wafatkan Adam AS juga pada hari Jumaat. Jadi Nabi kita dengan Nabi Adam sama. Yang mana sama hari lahir, sama hari wafat. Nabi lahir hari Isnin, wafat hari Isnin. Nabi Adam Allah cipta hari Jumaat, wafat hari Jumaat. Baik, kita tak tahu. Kita tak boleh buat dalil tu, tak boleh pakai dalil tu kata hari sama mati, tak boleh. Kata dia balik muak dia, mak, cek lah hari apa. Dia tak muak, dia kata cek lah hari Rabu. Mak, hati-hati mak, hari Rabu hari mati tu. Nabi Muhammad hari lahir hari Isnin, mati hari Isnin. Nabi Adam juga sama. Lahir hari Allah cipta hari Jumaat, mati hari Jumaat. Cek lahir hari Rabu, hari Rabu mati. Tu dia pun baguslah hari Rabu. Mai masjid awal. Mai masjid awal, sekolah subuh, subhanallah. Awal sungguh hari Rabu. Subhanallah. Bawa motor pun pelan hari Rabu. Tapi siapa Pak Long, hari Rabu pelan motor. Hari mati dia lah. Hari Khamis dia pederah tak mati-mati hari Rabu. Tak mati hari Rabu tu. Hari Khamis dia pederah habis mita buat tu. Hai, pasal apa? Aku ada rahat motor. Dia tak rasa hari lepas dah hari mati dia tak? Minggu depan pula. Bukan lagu tu. Kita tak tahu bila kita akan mati. Kita cuma kita tahu. Kita hari bila kita lahir. Pasal dah ada maktub dalam surat beranak kita. Dalam IC kita ada. Surat mati belum ada. Kita belum tahu bilakah kita akan mati, hari apa kita mati, yang jelasnya kita akan mati. Mudah-mudahan kita semua mati dengan husnul khatimah insya-Allah. Tuan-tuan rahimakumullah, persediaan untuk kita mati adalah kita banyakkan amal soleh kita insya-Allah. Allah sebut fastabiqul khairat dan sebagainya, wasari'u ila maghfirah dan sebagainya. Cepat buat benda baik, cepat juga minta ampun dengan Allah Taala dan sebagainya. Persediaan kita. Maka ada seorang badui, hadis yang sahih menceritakan bahawa ada seorang badui suatu hari dia bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi ya Rasulullah mata saah, dia tanya bila kiamat. Badui ni arak kampung, dia terus direct dia tanya Nabi, dia tak ada bahasa lapik dah. Ya Rasulullah, bila kiamat, mata saah. Nabi ni seorang manusia yang cukup hebat, hikmah dalam dakwah Nabi SAW. Soalan tu memang kewajar. Kita dengar soalan kewajar lah. Bila kiamat? Siapa tahu kiamat? Tak pernah ada dalam TV3, berita TV3 ke Astro kau cerita tentang bila hari kiamat. Tak ada. Nabi ni, walaupun Nabi tahu soalan tu kewajar, soalan tu tak ada adab. Tetapi Nabi bukanlah orang yang suka marah orang. Nabi bukanlah orang yang suka menjatuhkan maruah dia. Nabi bila ditanya kepada Nabi SAW mata saah bila kiamat, Nabi bawa balik kepada dia. Nabi peringat balik, Nabi kata apa? Apakah persediaan kamu untuk menghadapi kiamat? Nampak tak tuan-tuan? Cantik tak dakwah Rasulullah? Nabi ditanya bila kiamat? Nabi tanya apakah persediaan kamu untuk menghadapi kiamat tu. Kiamat pasti berlaku. Mati pasti berlaku. Kiamat pasti berlaku. Masalahnya lah, apakah persediaan kita, bekal kita? Cantik dakwah Rasulullah SAW. Bila badui tadi dia dengar Nabi tanya dia, apakah persediaan kamu menghadapi kiamat tu? Apa kata badui? Dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, tidak ada apa persediaan aku buat ya Rasulullah. Tak ada apa, dia kata. Aku ni, dia kata, solat sunat biasa-biasa. Solat sunat tapi biasa-biasa. Tak perlu macam orang lain. Aku puasa sunat pun biasa-biasa. Puasa tapi tak perlu macam orang lain. Yang fardu ke jawab? Yang fardu jagalah. Solat fardu jaga, puasa Ramadan jagalah. Tapi yang sunat-sunat ni, dia kata biasa-biasa. Baik, tetapi ya Rasulullah, dia kata, tetapi aku sungguh sayang kepada Allah. Aku sungguh sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Itu jawapan badui tadi. Nabi
Bila Nabi dengar, dia kata dia ni sayangkan Allah, dia sayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Nabi jawab balik, Nabi kata anta ma'a man ahbabta, hang engkau, awak, kau ma'a man akan bersama dengan siapakah yang engkau sayang. Anta ma'a man ahbabta, engkau akan dibangkitkan bersama dengan siapa yang kau sayang. Ada riwayat Nabi kata, Nabi balas kat dia, Nabi kata al-mar'u ma'a man ahab, atau kemakar, Nabi kata al-mar'u, seseorang itu ma'a man akan bersama dengan siapa? Ahab, siapa yang dia sayang. Subhanallah. Ha? Maksud kata sayang kepada Allah, sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarat utama kita masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat utama ataupun satu syarat utama yang kita kena ada dalam jiwa kita, jiwa kita, jiwa keluarga kita, jiwa masyarakat kita, sayang, sayang, mahabbah tu sayang, hubbun tu sayang, cinta, mahabbah tu juga cinta, muhabbatain cinta juga. Pernah dengar kan muhabbatain tu bila tau? Cerita apa muhabbatain? Sayanglah tu. Ya subhanallah, bahasa Arab sayang. Baik. Tatarukum Allah, bagaimana untuk kita sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pasal syarat utama beriman dengan Nabi adalah kena sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sempurna iman kita selama mana dia menjadikan Nabi bukan yang orang paling dia sayang. Baik. Sahabat contoh dia, Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, sayang je kat Nabi, sayang sungguh. Baik. Hari mana hari mati Abu Talib? Hari mati Abu Talib, Abu Talib ni pop nak Rasulullah. Hari mati Abu Talib, dia tak beriman. Bagaimana perasaan Nabi yang salam? Orang yang bela Nabi, umur Nabi 8 tahun. Bila meninggal tok Nabi, Abdul Talib, umur Nabi 8 tahun, Abu Talib lah jaga Rasulullah. Abu Talib yang bawa, yang jaga dia, rumah dia dan sebagainya. Yang sara Nabi dan sebagainya. Bayangkan Nabi 25 tahun menikah, Abu Talib pun ada. Umur Nabi 40 tahun, Nabi jadi Rasul, Abu Talib masih ada. Bayangkan hari mati tak beriman, tuan-tuan. Nabi sedih sungguh. Nabi teriak. Nabi teriak. Pak menakan tak beriman. Mati dalam keadaan tak beriman. Ketika mana Nabi sedih. Sedihnya meninggalnya Abu Talib, dan sedih Nabi meninggalnya Khadijah isteri Nabi. Itu antar asbab untuk Nabi Allah bawa dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Pasal apa? Tahun duka cita. Duka cita matinya Abu Talib dan wafatnya Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid binti Rasul, iaitu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedih. Bila sahabat ni tengok Nabi sedih, dia pun bersedih sekali. Sehingga terkeluar daripada kalam Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, sahabat dan pak mentua Rasulullah. Dia kata apa? Dia kata, aku rela. Dia kata, aku rela. Aku rela ayah aku, Abu Quhafah, tak masuk Islam. Aku rela. Biarlah kalau boleh, dia kata, Islamnya ayah aku tu dapat ke Abu Talib. Nampak tak tuan-tuan? Dapat ke Abu Talib. Bila Abu Talib masuk Islam, Nabi seronok. Tu nak cerita, mereka lebih rela tebus Nabi dengan mak ayah mereka. Tak apa, mak ayah tak beriman, tak apa. Asalkan iman pak mereka tu dapat kat Abu Talib. Bila Abu Talib beriman, Nabi seronok. Subhanallah. Itu iman. Boleh tahu tu? Subhanallah. Besarnya, hebatnya iman para sahabat, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sayyiduna Khuba'ib bin Adi ni, dia di antara sahabat Nabi yang kena tawan perang Badar. Puak-puak kafir bawa depa belarak dari Mekah ke Tan'im nak bunuh dia. Bila depa ikat dia, subhanallah, depa ikat dia, depa rajam dia, depa pukul dia, depa tombak dia, depa offer kat dia, wahai Khuba'ib, mahu dak kamu sekarang, aku lepas balik, hang tangkap Rasulullah, hang tangkap Muhammad, bawa mai sini, tukar lagu tu, tukar, hang balik dia kata, hang selamat, hang pergi tangkap Rasulullah Muhammad, bawa mai tempat hang, kami bunuh dia, mau tak?
Dia kata, aku tak rela. Dia kata, aku tak rela, aku seronok dengan anak-anak bini aku. Dia kata, sedangkan Nabi aku tak rela walaupun disakiti, walaupun dicucuk dengan duri. Sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaidah bin Jarrah dalam perang Uhud, Nabi patah gigi. Nabi, subhanallah, Nabi luka pipi Nabi. Ada dua cangkuk besi tu terkena pipi Nabi. Cangkuk besi, besi tu daripada baju besi Nabi, tertanam di pipi Nabi SAW. Sana Abu Bakar nak cabut, kata, wahai Abu Bakar, jangan cabut. Sat lagi Nabi sakit, dia kata. Nabi sakit, biar aku buat. Dia buat lagu mana? Dia gigit besi tu. Dengan gigi dia, dua besi patah dan dua besi gigi dia pun patah. Dua giginya patah, rongok. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, hebat sungguh dia ni. Nah, saya kata Nabi, dia lebih rela patah gigi daripada menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada pepatah Arab, satu kasus dia kata, dia kata, amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum wa rahatu ruhi raja qurbikum وعزمي وقصدي إليكم دوام وروحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام. Apa maksudnya? Dia kata apa? Amutu wa ahya. Hidup aku, wa ahya, hidup dan mati aku, ala hubbikum, mencintai engkau ya Rasulullah. Ni muhibbin, orang kasih kat Nabi ni, dia kata hidup aku, mati aku, cinta kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhulli ladaikum, aku hina di depan engkau ya Rasulullah. Kita ni hina depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina lagu mana? Tak sama kita dengan Nabi. Beza sakan. Baik. Ayat liuk kita sama kau dengan ayat liuk Nabi. Subhanallah, hina kita tuan-tuan. Ayat liuk kita hanya tinggal bekas saja di bantai kita. Peta dunia dua ada. Nah, cuba cium sat bantai tu. Ha, mak cik cuba cium sat bantai tu ke mana? Bantai Pak Long macam mana? Khudu dia. Nah. Ayat liuk Nabi lebih wangi daripada kasturi. Ayat liuk Nabi tidak pernah basi macam ayat liuk kita. Kita hina, bak liuk saya tak boleh dah. Tengok. Peluh Nabi lagu mana? Subhanallah. Peluh Nabi pun sama wabangunya, baunya harum, wangi peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peluh kita lagu mana? Subhanallah. Peluh Nabi, Ummu Sulaim tadah bawa dalam bekas nak buat minyak atar. Ha tu dia. Nabi tidurlah kadang berpeluh, dia pi tadah, dia pi kumpul peluh tu dalam botol. Pasal apa? Dia nak simpan buat minyak atar. Subhanallah. Pasal wangi peluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhulli ladaikum, aku ni hina sekiranya berharapan engkau ya Rasulullah. Tak boleh nak challenge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam semua benda. Wa 'izzi bikum, dan aku mulia sekiranya aku hidup bersebab engkau ya Rasulullah. Mulia kita sekiranya kita apa? Hidup cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ayak liuk nabi wangi daripada kasturi, Nabi tidak lupa membasuh mulut Nabi. Nabi suka bersugi. Lagu tu contoh dia. Kita pun samalah. Mulia dengan walaupun ayak liuk kita baunya tak sama dengan ayak liuk Nabi, kita ikut sunnah Nabi, suka kita bersihkan mulut kita, betul tak? Kita bersugi dan sebenarnya nak pergi bersih dan sebagainya. Peluh pun sama, kita Nabi, walaupun Nabi ni peluh Nabi tu wangi dah, wangi sungguh peluh Nabi ni, lebih daripada kasturi, tapi Nabi suka banyak pakai minyak atar. Kalau kita lah sebenarnya, kalau kita ni wangi dah, minyak atar buat apa lagi? Nabi dah, Nabi walaupun Nabi dah wangi,
Tetapi Nabi masih lagi suka memakan minyak atar. Pasal apa? Nabi nak tunjuk contoh kepada kita. Kalau Nabi dah wangi pakai minyak atar, kita tak tahu. Baik, mulia kita kerana kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh dia. Mulia kita banyak berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia. Subhanallah. Wa rahatu ruhi raja qurbikum. Dia kata, wa rahat, kerehatan ruhku, ketenangan ruhku. Tenang roh kita ni terhadap Allah, raja qurbikum, harapannya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Wa izzi wa qasdi wa azmi wa qasdi, azam aku, qasad aku, tujuan aku, ilaikum dawam, sentiasa bersama dengan engkau ya Rasulullah. Nah, itu cerita dia orang yang cinta kat Nabi ni, hidup dia mati dia untuk cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hina dekat Nabi tetapi dia mulia pasal apa? Dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah qasad dia, tujuan dia, itulah azam dia dengan apa yang ada pada Nabi, dia nak cuba nak ikut. Baik, malam ni kita nak cerita tentang bagaimana kita nak nak tambah rasa cinta kasih kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan sepanjang zaman. Subhanallah. Tadarakumullah. Nah. Nak bagi kita mudah ingat saja. Kita buat formula. Ha kan. Tapi formula ni tak adalah soal macam soal SPM. Tak adalah macam soal STPM. Nak bagi kita mudah ingat, tadarakumullah, ada empat perkara yang akan melahirkan satu benda. Subhanallah. Semua tu bagi nak bagi mudah kita semua, kita mulakan setiap tu dengan huruf S. Senang kira, senang nak ingat. S pertama, S kedua, S ketiga, S keempat, insya-Allah dapat S kelima. Ha, balik tu surah hal ni, tak boleh buat banyak. S 4 S ni boleh dapat satu S. Subhanallah. S tu bukanlah Suhaizi. S tu bukanlah Sabarudin. Situ S lain, S juga. Baik. Ulama dia bahas antara perkara-perkara yang kita boleh buat yang boleh mendekatkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambah cinta kasih kepada Nabi. S pertama adalah pada tentara yang Allah. Namanya adalah Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah. Itu bahasa Arab. Ya, Syama'il Muhammadiyah. Apa itu Syama'il Muhammadiyah? Syama'il itu kita mengkaji, kita mengaji, kita meneliti tentang keelokan, keagungan, kesempurnaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Syama'il Muhammadiyah, kita akan lebih kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertambah kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullah, kan, dia susun satu kitab yang masyhur. Mungkin tuan-tuan pun duk baca dah kitab tu. Kitab tu namanya Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah. Kitab yang menghimpunkan hadis-hadis yang sahih tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni semua perkara ada bukti dia, ada dalil dia. Right? Direkodkan oleh para sahabat. Sahabat rekod sebagai sahabat, sebagai hadis dan sebagainya, dikumpulkan untuk kita baca telah balik, untuk kita lebih kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Nah, kitab Syama'il Muhammadiyah ada berpuluh-puluh bab tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fizikal Nabi macam mana, jasad Nabi macam mana, akhlak Nabi macam mana, semua diceritakan semua. Ha? Muka Nabi macam mana, rambut Nabi macam mana, telinga Nabi macam mana, hidung Nabi macam mana, mata Nabi macam mana, mulut Nabi macam mana, subhanallah, tangan Nabi macam mana, kaki Nabi macam mana, perut Nabi macam mana, dada Nabi macam mana. Sama dengan kita, perut Nabi, dada Nabi bidang, perut Nabi sama dengan parah dada Nabi. Nabi mandi terus ayat terjun elok, kita sangkut tan perut pasal Bang Roy Boroy. Itu kita. Kan, subhanallah. Semua tu diceritakan Syama'il Muhammadiyah. Jadi ada banyak diperbuat kitab ataupun kuliah ringkas tentang Syama'il Muhammadiyah.
baca sehari setengah hari kita confirm ataupun setengah hari baca kitab khatam Syama'il Muhammadiyah, supaya kita lebih kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang layak menceritakan Nabi ni siapa? Sahabat Nabi. Pasal sahabat Nabi ni mereka menyaksikan depan mata mereka bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ramai-ramai sahabat tersebut tercatat nama seorang sahabat yang namanya Sayyiduna Hassan bin Sabit radhiyallahu anhu. Dia ada dua orang, satu Zaid bin Sabit, yang kedua Hassan bin Sabit. Dua orang tu beza. Cuma ayah saja nama Sabit. Dengan Sabit bukan Sabit, Sabit itu waktu mumpuk tu lain cerita, tu Sabit lain. Sabit. Zaid, Sayyiduna Zaid bin Sabit, dia adalah penulis wahyu Rasulullah. Zaid bin Sabit. Turun wahyu, antara sahabat Nabi yang tulis wahyu ni adalah Zaid. Dia tulis. Hassan bin Sabit, dia juga penulis, tetapi bukan penulis wahyu Rasulullah. Dia tulis karangan-karangan, syair-syair, qasidah-qasidah dan sebagainya, madah, madih dan sebagainya, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Sayyid Hassan ni, dia ni pakar bahasa, kalau kita orang sastra. Orang sastra ni dia bahasa dia baguslah. Dia buat syair, dia buat pantun. Contoh kalau kita gurindam, kalau kita gurindam ke pantun ke seloka ke dan sebagainya kan, madah, madih sebagainya, tetapi dia tak puji siapa, dia puji Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia karang syair tersebut, maka dia akan baca dan Nabi seronok. Dan Nabi SAW bawa dia dalam banyak peperangan. Nabi akan bawa Sayyiduna Hassan bin Sabit, pasal dia orang bahasa, dia boleh karang syair nak bagi semangat orang perang. Dia pergi kepada perang bersama Nabi dengan sahabat dan sebagainya, dia akan bacakan syair-syair dia nak bakat semangat sahabat tu, nak naikkan semangat syair. Subhanallah. Tetapi bila dia balik, dia karang syair tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita sebutkan bahawa dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu sudut Sayyidatuna Aisyah, dia sediakan satu mimbar kecil kat dia, satu mimbar satu sudut dalam masjid Nabi. Di situlah Sayyiduna Hassan bin Sabit, dia akan berdiri dan sebagainya, dia akan baca balik, dia akan lantunkan kembali, lantunkan semula apa sahaja yang dia karang, syair-syair, qasidah-qasidah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Hassan bin Sabit radhiyallahu anhu. Ini mata orang-orang yang ada jiwa sastra ni, bakat besar. Bahasanya bukan sebarang bahasa. Bahasanya dipilih, bahasanya hebat. Bila kita baca bahasa tu dalam, orang sastra, tengok. Subhanallah. Maka dalam banyak-banyak syair, dalam banyak-banyak qasidah, maka tersebut satu qasidah daripada Sayyiduna Hassan bin Sabit. Dia qasidah ni apa dia? Dia puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Dia sebut nak ceritakan tentang keelokan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut, dia kata apa? Wa ajmalu min kalam tara qat'ain wa ajmalu min kalam talidin nisa خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء tapi dia tak nyanyi lagi itulah. Tu syair dia nyanyikan balik. Dia lagi tu, nah. Dia kata apa? Dia nak gambarkan keelokan Syama'il Muhammadiyah.
Dia sendiri yang menyaksikan bagaimanakah rupa bentuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata wa ajmalu min kalam tara qat'ain. Dia kata mata aku ni, dia kata mata aku ni sekalipun tak pernah, dia kata, melihat seorang yang lebih indah, yang lebih cantik dari engkau ya Rasulullah. Mata tak pernah dia nampak siapa pun lebih cantik daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka makhluk yang paling cantik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa yang kita nampak cantik, tetapi cantik lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kadang-kadang kita tengok bunga pun fuyo, comel cantiknya bunga, bunga cantik om. Nah, contohlah kan, kita tengok apa fuyo, kita kata fuyo. Oh, kalau kalau kita, kalau orang belum tahu, dia kata ui cantik, cantik nak mampu eh, cantik pun nak mampu pasal terlalu cantik. Oh, orang KL kata cantik gila, gila pula lah. Tapi Sayyiduna Hassan kata wa ajmalu minka lam tara qat'ain, cantik sungguh engkau ya Rasulullah. Ha? Maka saya nak kongsikan orang Turki, tentang orang Turki. Depa ni ulama depa ajak depa tarbiyah mereka. Sekiranya depa melihat sesuatu yang cantik, tak kiralah kau perempuan dia tengok cantik tengok apa? Tengok bunga. Contohlah. Kita orang lelaki cantik tengok apa? Tengok apa? Tak tahu lagi, cantik semua. Orang lelaki ni lebih sastra lagi kan? Semua cantik lah kah? Orang Turki, ulama' dia ajak, sekian hang nampak benda cantik, hang sembang dengan dia. Tu dah. Cakap. Contoh kalau tengok bunga. Cantik sungguh bunga. Oh, subhanallah. Habak kat dia. Oi bunga. Bahasa kita lah. Nak cerita bahasa Turki tak kerti. Eh? Oi bunga. Hang cantik. Memang hang cantik. Memang hang cantik, tetapi cantik lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita kat bunga tu. Depa ambil tangan letak tanda dada tuan-tuan. Tak terhati dia kata, "Allahumma salli ala sayyidina." Selawat kat Nabi sallallahu. Maka depa ni ikatan dengan Nabi tu dekat pasal apa? Tengok benda cantik. Oh, cantik sungguh lampu tu, tapi cantik lagi Nabi. "Allahumma salli ala sayyidina." Selawat tu weh. Tarbiyah tuan-tuan, itu pendidikan untuk kita ni dekat dengan Nabi. Subhanallah. Dia kata wa athyabu min kalam talidin nisa'u. Apa maksudnya? Dia kata dan orang sosok tubuh yang lebih baik dari kamu ya Rasulullah tidak pernah dilahirkan oleh seorang perempuan pun atas muka dunia ni. Tidak ada seorang pun perempuan atas muka dunia ini yang pernah melahirkan insan yang cantik seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Ibu Rasulullah yang beruntung bersama. Dia mengandungkan Rasulullah, melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabilah orang yang paling cantik. Beruntungnya Aminah. Tidak ada orang semacam Aminah sebelum Aminah sebelum tu yang melahirkan orang lebih cantik malaikat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Nah, dia pergi Nabi. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Engkau diciptakan ya Rasulullah, dia kata. Baik. Engkau diciptakan mubarra'an min kulli 'aibin, terlepas daripada setiap keaiban. Nabi lahir dalam keadaan mulia. Nabi lahir dalam keadaan suci bersih. Tidak ada sedikit pun darah, wangi lagi dan bercahaya tubuh badan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terang rumah Aminah hari tu, pagi tu. Nah, cahaya tu katanya merembes keluar sampai ke Syam. Subhanallah. Nak ceritanya satu hari cahaya Nabi tu, dakwah Nabi akan sampai ke seluruh alam ni, menyebarkan akan sampai Islam pada kita. Sampai ke Pulau Pinang ni.
Barakahnya hari mula-mula Nabi lahir tadi. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Nabi lahir dalam keadaan sujud kepada Allah Taala. Nabi lahir dalam keadaan sudah berkhatan dan sebagainya, subhanallah. Sungguh hebat. Mubarra'an min kulli aibin, terlepas daripada setiap keaiban. Tak ada keaiban macam kita dengan kotoknya, dengan darah yang sebagainya. Tak, Nabi tak. Mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annaka kad khuliqta kama tasha'u, kata Sayyidina Hasan, umpama engkau diciptakan ya Rasulullah sebagaimana yang engkau kehendaki. Apa yang Nabi nak jadi belaka. Contohlah macam kita, contoh kita, kita ni nak potong baju, nak buat baju, baju kurung ke, baju jubah ke, so, kita pikat tukang jahit ah. Contohnya kita pikat tukang jahit, kata ha ni kain, ada kain. Contoh saya nak baju ni lengan panjang, alright, alright, dan kemudian baju ni kena fit, kena bagi lelaki fit lah, biar nampak sadung perut, biar nampak seketul-seketul tu, biar nampak musangking dalam perut tu, nampak pasal fit. Contohnya tak mau fit, saya nak longgar, okey. Oh, tukang jahit dia cantik lah, dia ni nak fit, dia ni nak longgar, syarat bayar je lah kan. Umpamanya lagu tu penciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana kita tahu syama'il Muhammadiyah, lebih lagi kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Baik, S pertama. Ada 3 S lagi ni. Dah 820 ha. 3 S lagi. S kedua. Subhanallah. S kedua adalah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sirah. Dengan kita baca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lebih kenal Nabi. Kita lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu hal keadaan Nabi, bermula Nabi dilahirkan, sebelum lahirkan dalam perut mak Nabi, kita dah tahu dah bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi waktu kecil lagu mana? Waktu remaja Nabi lagu mana? Waktu Nabi menikah macam mana? Nabi kemudian Nabi lantik sebagai rasul 40 tahun macam mana? Sampai Nabi pindah hijrah ke Madinah umur 53 tahun macam mana? Sampai di Madinah lebih kurang 10 tahun di Madinah, genap umur Nabi 63 tahun, wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Baik. Nabi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. So 13 tambah 10 jadi apa? 23 dakwah Rasul, 23 tahun dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 40 tahun subhanallah lantik sebagai rasul, tambah 23 genap 63 umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita baca sirah Nabi dan sebagainya, kita lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih rasa cinta, berterima kasih atas pengorbanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka satu qasidah tersebut, Nabi Muhammad namanya manusia sempurna, akhlak budi pekertinya, Al-Quran yang mulia. Nabi Muhammad nama dia. Nama tu darahumullah. Nama tu adalah nama pertama yang digunapakai. Tidak ada seorang pun manusia atas muka dunia ni sebelum Nabi lahir menggunakan nama Muhammad. Tak ada. Nabi lah orang mula-mula. Maka siapa yang nama Muhammad, Ahmad, Mahmud, kena rasa beruntung, kena rasa bangga pasal apa? Nama dia sama dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, nah. Manusia sempurna. Sempurna kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan disebutkan bahawa qasidah sebut, dia sebut wa kanful mustafa kal wardina di Allah Allah wa atruha yabqa idza massat ayadi Allah Allah wa kanful mustafa kal wardina di Allah Allah wa atruha yabqa idza massat ayadi Allah Allah wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi habibullah ya khairal baraya Rasulullah. Dia kata wa kaful mustafa kal wardinadi. Ada kata adapun kaf, kafnya tapak tangan Rasulullah. Wa kaful mustafa kal wardinadi, umpama bunga yang mekar. Orang nama Wardina ada tak sini?
Wardina ni mana bunga. Wardina ni bunga ros, bunga mawar yang mekar. Tangan Nabi ni gebu macam bunga, bunga ros yang mekar. Ibu-ibu tanam bunga ros, tengok macam mana pagi dia. Dia bila-bila mengembang, bila kena air embun, macam mana? Mekarnya, gebunya, lembut. Itulah umpamanya lembutnya tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kal wardinadi wa itruha. Dan wanginya tangan Nabi tu dia kata, wa itru ni wangilah, kita kan pakai minyak atar, atar tu wangi. Itruha, wanginya tangan Nabi ni disebutkan bahawa yabqa idza massat ayadi, wangi tangan Nabi ni, tapak tangan ni wangi bila menyentuh tangan-tangan, kekal bau dia. Tangan Nabi bila sentuh benda, sentuh sahabat, tubuh badan sahabat, kekal bau tu tang tu. Subhanallah. Satu tak tapak tangan ni Nabi ni lembut, mekar, gebu. Yang kedua, wangi bila Nabi salam dengan orang sahabat. Bila Nabi sentuh tangan sahabat, sentuh jasad sahabat, wangi tu melekat yabqa. Yabqa tu melekat, kekal ke wangi tu. Subhanallah. Ha? Ada seorang sahabat Nabi nama Sayyiduna Utbah bin Farqa. Sayyiduna Utbah ni dia ada 4 orang isteri. Tu dia, sakan dia. 4 orang isteri. Is one, is two, isteri is four. Kita is one ke isteri? Isteri 3 ah. Isteri ya, 3, is 4, 4. Oh, nah. Subhanallah. Baik. Isteri dia 4 orang, isteri dia ni berlumba-lumba pakat semua pakai minyak bau. Bukan pasal nak ambil hati dia. Bukan isteri tua nak bagi dia sayang kat dia, dak. Isteri muda dak. Depa ni pakai minyak wangi berlumba-lumba supaya depa ni lebih wangi daripada suami depa ni. Hal itu bukan wangi pasal nak suruh depa disayangi oleh suami, dak. Depa pakai apa pun suami depa ni lebih wangi daripada depa. 4 orang ni. Tapi pakailah apa sekalipun tetap Sayyiduna Utbah lebih wangi daripada 4 orang isteri dia ni. Isteri tua tanya, "Ah, bang." Isteri tua tanya. Isteri ketua ni wakil 3 orang lagi lah. Pak tanya, "Bang, apa cerita ni, bang?" Dia tak kata lagu tu lah. "Abang, abang pakai apa ni wangi semua? Sampai kami isteri-isteri abang ni pakai apa pun tak jadi apa. Wangi abang semua ni." Dia kata, "Suami depa ni tak pernah pakai minyak wangi. Minyak rambut pun tak pakai. Rambut tak disapu dengan minyak. Janggut pun sama. Lagu tu saja original. Tetapi wangi." Oh, pelik semua. Dia pun tanya, dia kata, "Sebenarnya lagu ni," dia kata, "satu hari aku sakit," dia kata. "Aku sakit. Kemudian aku bertemu Rasulullah, minta Nabi campilah ruqyah lah kalau kita sakit tu, minta berubat." Nabi kata, "Buka baju." Dia buka baju. Baik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan satu tangan Nabi di perut dia. Dan satu tangan di belakang dia. Dan Nabi ruqyah dia. Subhanallah. Dia kata bermula situlah, dia kata. Bermula wangi tu bermula situlah, bila tangan Nabi letak tang perut dia, tang belakang dia, wangi tangan tu melekat. Tanpa dia perlu pakai minyak wangi. Subhanallah. Dia pi mana pun daripada oi, dia kata, "Utbah mai lah, wangi." Subhanallah. Sampai isteri pun tak tahan dengan wangi dia ni. Pasal apa? Ya baqa idza massat ayadi, wanginya tangan Rasulullah melekat pada tangan-tangan ataupun apapun yang disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lalu kok lorong di Madinah tu, banyak lorong. Baik. Peluh Nabi tu, wangi dia tu melekat pada dinding-dinding tembok tu. Sehingga sahabat yang lalu kok belakang, sahabat ni jauh dah. Dia berlalu wangi, dia berkata, "Lorong ni," dia berkata, "pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pasal apa? Nabi lalu tu wangi ni melekat. Sempurnanya Rasulullah itu bab wangi saja, belum lagi bab cerita bab lain. Subhanallah. Nah. Eh? Subhanallah. Akhlak budi pekertinya, kata Aisyah. Al-Quran yang mulia. Satu hari Aisyah ditanya, "Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kata Aisyah, "Kana khuluquhul Quran." Kata Aisyah, isteri Nabi, adalah akhlak Nabi itu Al-Quran.
Kita baca Al-Quran, kita belajar Quran, kita talaqqi Quran, kita beramal dengan Quran. Berarti kata, kita beramal dengan akhlak siapa? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang kita baca tu bukan saja-saja dapat pahala tu. Satu huruf 10 pahala. Dua huruf 20 pahala. 100 huruf kalilah berapa? Subhanallah. So kita jangan jemu baca Quran. Bacalah. Walaupun beberapa ayat, insya-Allah pasti ada pahala dia dan juga bukti kita beramal dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca tuan-tuan. Nak tidak, paling tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tidak tu oi. Tak apalah lewat tu dapat 30. Alif 10, lam 10, mim 10. Ya 30, buat bekal, buat modal. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tidak. Duit 20. Ha 10, mim 10, 20. Tak larat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sengat. Tidak. Dapat 10. Nun. Subhanallah. Nabi tinggalkan akhlak yang paling mulia Al-Quran. Maka kita minta ya Allah, Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasqi hayati Quran. Rahman ya Allah yang Maha Pemurah, Rahman. Sa'idni ya Rahman, bantulah aku ya Rahman. Bantu aku ya Allah yang Maha Rahman. Isyrah sadri Quran, lapangkan dada aku dengan Quran. Imla qalbi Quran, isikan hati aku dengan Quran ya Allah. Wasqi hayatil Quran ya Allah, siramkan hidup aku dengan Quran. Siapa? Al-Quran adalah akhlak siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Baik. Baca sirah. Ha? Baca mana Iqra bismirabbikal ladzi khalaq pertama sampai di mana, di mana sejarah Nabi kan, sirah Nabi kan, hari mula-mula sampai malam tu di gua Hira. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq, Jibril alaihissalam bawa mic kat Nabi. Subhanallah, rupa yang asli, yang original. Biasa Jibril akan datang dengan Nabi dalam bentuk lelaki, ya, pakaian yang bersih, suci, bersih. Hari mula-mula tu Jibril, Allah perintahkan Jibril melayak, meletakkan, kata menyerupakan wajah yang asli. Subhanallah. Nabi tak pernah jumpa Jibril sebelum tu. Hingga sampai sahaja firman Allah, Nabi SAW turun gua Hira dan terketak-ketak. Subhanallah, terketak-ketak, takut. Sampai di rumah Nabi katakan Siti Khadijah, zammiluni, zammiluni, tolong selimutkan aku, tolong selimutkan aku. Khadijah lah yang menyelimutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat, ya ayyuham muzammil, tu kan asbab tu. Subhanallah, Khadijah ni isteri yang sungguh hebat. Dialah yang menemani Rasulullah SAW. Dialah support Nabi. Nabi sungguh sayang kat Khadijah. Khadijah meninggal, walaupun isteri Nabi banyak lepas tu, Nabi ni sentiasa mengulang-ulangkan kebaikan Khadijah. Sampai ada setengah isteri Nabi lain rasa cemburu. Cemburu lah ke mana? Cemburunya bagusnya Khadijah ni. Bagaimana dia buat sampai suami dia ni, walaupun dia meninggal, dia duduk sebut-sebut lagi nama dia. Subhanallah. Maka Nabi SAW, Nabi sayang kat Khadijah. Tanda rahimahullah. Nabi ni, Nabi tak berpoligami, ingatlah. Nabi tak menikah selama mana ada Khadijah. Nah, ibu-ibu, ini dalil. Selagi balik, abang tak ada bah. Abang, dengar tadi ustaz kata apa? Selagi mana ada Khadijah, Nabi tak menikah. Abang yang duk menggatal. Selagi ada chat, no, no way, nahi nahi nahi, abang tak ada bah. Ha, ustaz cerita lagu tu, tak dengar tadi. Kau mati nak lena abang. Apa ada? Nabi selama ada Khadijah tak nikah. Nabi bila wafatnya Khadijah, baru Allah perintahkan berkahwin dengan ummahatul mukminin sebanyak mana, lebih kurang 10 orang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itu sunnah yang ada khusus pada Nabi saja, tak boleh pada kita. Kita hanya empat saja. Masna wa sulasa wa ruba'. Ataupun tak tahu boleh, seorang sudahlah. Subhanallah. No? Melainkan dia kata, kalau cik mati dalam cerita. Selama cik duk ada, hamba je duk menggatai. Tapi dia kata, kalau cik mati pun hamba sabarlah sah, jangan menikah awal sangat. Biarlah tunggu, dia kata kubur cik tu naik rumput lu. Baru menikah, jangan hari ni mati besok nikah terus. Nampak sangat. Nak menikah pun dia kata biarlah tunggu rumput naik dulu, dia kata jangan tanah duk merah lagi duk menikah dah, cari tak kadi dah. Oh betul lah, ningkai sungguh orang tu. Dia pun baguslah Pak Lu ni, dah tak ada dah isteri dia meninggal. Bagus teringat kat isteri dia meninggal ni. Dia pagi ziarah kubur, siram kubur isteri dia. Pilohok pun siram lagi. Balik isyak pun pi kubur siram lagi. Hujan pun siram juga. Pelik sungguh dia pasal Pak Lu ni. Pagi ziarah kubur, siram kubur, tengah hari ziarah kubur, siram kubur, malam pun sama, balik isyak pun siram kubur lagi. Hujan pun siram, pasal apa? Sayang sungguh pun tak, dia kata aku teringat, dia kata dia pesan, dia kata kalau cik mati nak menikah pun sabar asap, dia kata. Saat lagi, biarlah tunggu kubur cik tu naik rumput, dia kata aku siram tu biar cepat naik rumput, dia kata aku nak menikah. Oh, jam sungguh Pak Lu. Rupanya ada taktik dia. Dia duduk siram-siram tu biar tanah tu basah. Bila basah, cepat naik rumput. Bila naik rumput, cepatlah nikah. Tu tak ada kena kita tu. Tak ada kena. Mungkin orang Zimbabwe orang kerja lagu tu. Nah, bukan kita. Subhanallah. Baik. Sirah Nabi. Bacalah sirah Nabi. Baik. S yang ketiga. S ketiga apa dia? Tentang Allah. Kita beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi yang pertama Syama'il Muhammadiyah, kita kenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kita baca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. S ketiga adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kasih kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja kita buat ada sandarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama sekali tarakum Allah nak beramal dengan sunnah Nabi, minta doa dulu. Supaya apa? Allah beri kekuatan pada kita untuk kekuatan nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara doa yang kita boleh baca, mungkin tuan-tuan dah baca dah doa ni. Baik. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhira, zahiran wa batina, wa qawlan wa fi'la, wa ibadatan wa amalan saliha. Allahumma rzuqna, ya Allah kurniakan kami ni ya Allah, apa dia? Mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam, kekuatan untuk ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan itu Allah bagi kita. La haula, tidak ada daya, wala quwwah, tidak ada kekuatan illa billah, melainkan yang Allah bagi kita. Maka kekuatan nak ikut sunnah tu Allah bagi insya-Allah kalau kita minta. Pasal semuanya Allah, daripada Allah Taala. Ya. Bukan daripada kita. Allah Taala yang menggerakkan kita. Apa sekalipun, maka antara gerakannya paling baik adalah mengikut gerakan tadi, gerakan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalan wa akhiran, kalau boleh nak ikut daripada mula-mula awal sampai akhir, walaupun confirm kita tak boleh. Confirm tak boleh, tetapi doa kena ada. Nak ikut insya-Allah kalau boleh daripada awal sampai akhir, nak ikut semua. Jangan kata tak boleh ustaz, tak boleh. Tak boleh, ikut semampu kita boleh. Jangan tinggal semua. Ikut semampu kita. Zahiran wa batinan, sama ada yang zahir yang nampak, wa batinan ataupun yang tak nampak. Qawlan, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi macam. Nak ikut Nabi, Nabi macam mana Nabi cakap? Nabi cakap lemah lembut bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah kata ke orang, Nabi tak pernah ceroakan orang, Nabi tak pernah rendahkan orang dak. Nabi pujuk orang, Nabi nasihat dengan lembut bahasa dan sebagainya. Tak pernah marah orang. Nabi kata la taghdab, la taghdab. Jangan kamu marah, jangan kamu. Nabi lah orang yang tak pernah marah. Subhanallah. Subhanallah.
qaulan, perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah menyakiti siapa pun. Qaulan wa fi'lan, perbuatan Nabi, ikut perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi. Wa ibadatan, dan cara ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun nak ikut cara Nabi beribadah. Nah, subhanallah. Tu betul ikut sunnah Nabi. Wa ibadah. Nabi beribadah macam mana? Nabi beribadah umpama Nabi ibadah lagu mana? Nabi solat, kita bagi contoh solat saja. Solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdiri sampai apa? Sampai bengkok kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul tak? Aisyah menyaksikan Sayyidina Nabi salat waktu malam sampai bengkok, berdiri tu lama sampai bengkok, bengkok kaki Nabi SAW. Kata Aisyah, wahai ya Rasulullah, pasal apa semayang patah sampai aku tu sampai bengkok kaki, pasal apa? Tidakkah engkau dah dijamin syurga ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Tak bolehkah aku jadi orang yang bersyukur? Tu dia tanda Allah. Tak bolehkah Nabi, walaupun Allah jamin syurga dah, Nabi salat tuan-tuan sampai bengkak kaki. Kalau orang tanya Nabi, ya Rasulullah, contohlah ni contoh, ya Rasulullah, pasal apa kaki bengkak ya Rasulullah? Mungkin Nabi akan jatuh, namun Nabi akan kata, ini contoh nah? Ha? Aku bengkak kaki pasal aku semayang. Orang tanya kita, pasal apa tak semayang? Pasal bengkak kaki. Terbalik. Orang tanya Nabi, pasal apa semayang? Bengkak kaki, aku semayang. Tanya kita, pasal apa tak semayang? Bengkak kaki, MC dah, tak semayang terus. Bukan kita, contoh. Contoh. Subhanallah. Wa amalan salihah, dan amal-amal salih yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ikut semua daripada awal hingga akhir, zahir dan batin. Perkataan Nabi nak ikut, perbuatan Nabi nak ikut, ibadah Nabi nak ikut. Wa amalan salihah, dan amal-amal salih yang ada pada Nabi, semua nak ikut belakang. Walaupun kita confirm tak boleh ikut, tetapi azam, cita-cita tu kena ada nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena jadikan sahabat Nabi sebagai ikutan. Contoh Sayyiduna Umar Al-Khattab. Umar ni satu hari dia berjalan. Dia berjalan. Dong, dia berjalan-jalan-jalan tempat lapang. Satu tempat dia tundukkan dia punya badan dia. Tunduk. Pasal apa ya Amirul Mukminin? Pasal apa tunduk badan? Pasal apa bongkokkan badan? Pasal apa? Padahal tak ada apa pun, tanah lapang. Kata lagu ni, dia kata pasal dulu, dia kata aku pernah lukuk ni bersama dengan Rasulullah. Ha, dulu ketika tu dia kata tang ni ni, dia kata ada pokok. Pokok tu rendang, pokok tu rendang, jadi dahan dia rendang. Bila Nabi lalu kot, Nabi merendahkan jasad Nabi, bongkokkan, baru Nabi lalu kot pokok-pokok. Oh, Sayyidina Umar, Nabi tak ada dah, pokok tu pun tak ada, dia lalu kot tu, dia bongkok lagi. Pasal apa? Nak tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh dia. Satu hari Sayyidina Umar, dia makan buah tembikai, buah pokok. Dia kata, wahai Amirul Mu'minin, pasal apa makan buah tembikai, buah pokok? Dia tu raja, Amirul Mu'minin, khalifah, sepatut makan di istana. Makan buah tembikai, buah pokok. Dia kata, pasal dulu dia kata, aku pernah melihat Nabi makan buah tembikai, pokok ni. Ikut Rasulullah. Itu contoh. Nah, contoh ikutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita amalkan sunnah yang simple-simple. Ya, amalkan. InsyaAllah dapat pahala. Setiap apa kita ikut Nabi, ada kaitan Nabi, semua dapat pahala. Contoh, bab makan. Contoh ya. Kita biasa makan buah kurma. Betul? Buah kurma. Yang pertama, buah kurma tu ada antara kesukaan makanan, kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita makan buah kurma? Nak macam Nabi makan. Baik. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasa Nabi makan buah kurma, Nabi akan ambil dengan tangan kanan. Betul? Baik. Biasa Nabi ambil tiga jarilah, nah. Kemudian Nabi suapkan ke mulut, bismillah dan sebagainya. Nabi kunyahkan buah kurma tadi, dan Nabi akan ambil biji buah kurma tu dengan tangan kiri, buang. Simple lah. Simple. Buah kurma, kita makan buah kurma. Kita makan buah kurma satu, kita tahu buah kurma tu bagus. Pasal Nabi makan buah kurma. Kemudian cara dia makan, Nabi ambil tangan kanan, kunyah-kunyahkan buah kurma tadi, dan Nabi ambil tangan kiri, buah biji tadi, lempak buang. Kita ambil tangan kanan, kunyah-kunyah, jangan telan pokok, jangan telan, jangan telan biji tu, sehari jenuh. Ah, menerangkan tu. Ambil tangan kiri, buang.
Sama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kita makan. Contoh lagi, Nabi suruh kita pakai minyak atar. Minyak atar. Baik? Minyak atar. Baik. Minyak atar. Contoh. Macam mana cara Nabi pakai minyak atar? Simple. Nabi SAW akan mengenakan di telapak tangan Nabi dulu. Letak tangan telapak tangan dulu. Baik? Dan Nabi akan menyapu-nyapukan minyak atar tadi. Letakkan tangan mana kita nak pakai. Biasa kita pakai mana? Nak pakai tang telinga ke, tang tangan ke, tang baju ke. Tapi biar kapasi mula-mula tu tang tapak tangan dulu. Kita biasa pakai tang sini dulu. Tak? Haram ke? Tak haram pun. Tak haram jadah pun. Tak haram pun. Tapi tak sama dengan cara Nabi pakai. Nabi pakai tang tapak tangan dulu. Kemudian nak pakai tang mana? Sila lepas tu. Mula dengan tapak tangan dulu. Subhanallah. Simple sunnah Nabi. Simple. Subhanallah. Makan makanan ke, memakai pakaian ke, bau-bauan ke, kita doakan mudah-mudahan kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. S yang terakhir. Benda selawat. Kan? Mudah kan? S pertama Syama'il Muhammadiyah. S kedua sirah Rasulullah. S ketiga sunnah Rasulullah. S keempat, selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah amalan paling mudah, yang paling sempoi kalau kita, yang paling clear, mudah dan selamat. Subhanallah. Amalan selawat inilah antara amalan yang paling cepat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah beri kepada kita satu kata selawat, 10 kebaikan pahala. Allah ampun dosa kita 10 dosa. Allah angkat derajat kita 10 derajat. So sekali selawat dapat 30. 10 pahala, 10 ampun dosa, 10 lagi angkat derajat. 30 tuan-tuan, sekali selawat. Ya. Dan kelebihannya Nabi sebut hadis Nabi kata, bila mana Nabi wafat, subhanallah, Allah akan letakkan satu malaikat. Malaikat itu tentang mana? Malaikat itu akan menunggu maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, antara kelebihan malaikat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia boleh asma'al khalaiq. Dia boleh dengar percakapan semua makhluk. Tuan-tuan, kita duduk sembang di ni, di kapal lembah dia dengar. Dia tahu. Bahasa apa pun dia faham. Baik? Kita duduk cakap apa dia dengar asma'al khalaiq, dia boleh dengar perkataan semua makhluk, tetapi dia tak kira yang lain melainkan kalau kita selawat di kerikot. Kita nak mengatakan orang dia tak biar. Kita apa dia tak dengar apa. Dia dengar, dia tak ambil peduli. Yang dia peduli bila kita cakap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kerikot. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang selawat kat Nabi sampai hari kiamat. Baik? Siapa selawat kat Nabi sampai hari kiamat, oh, malaikat ini tugas dia akan menyampaikan siapakah yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ini dia akan sebut nama kita. Tuan-tuan. Eh? Dia akan sebut bismihi wasmi abihi. Dia akan sebut nama kawan tu dan nama ayah dia. Dia tahu kawan ni si fulan bin si fulan, dia tahu. Kawan ni si fulanah binti si fulan, dia tahu. Lelaki ni milik bin siapa? Perempuan bin siapa, dia tahu. Dia tak payah telefon JPN pendaftaran negara, dia tanya ni, nak boleh tanya lah IC saya, dak tak payah. Nah, ni suara ni siapa nama dak? Dia tahu dah suara tu biasa selawat Allahumma salli ala Muhammad. Dia tahu ni suara ni Sulaiman bin Muhammad. Dia tahu dah contoh ya. Sulaiman anak Muhammad. Fatimah ni anak Muhammad. Dia tahu dah. Oh, makcik Timah, oh, dia kenal makcik Timah. Fatimah ni anak makcik Ibrahim kan? Fatimah binti Ibrahim, dia tahu. Dia kata, ya Rasulullah, si fulan bin si fulan qad salla alaik. Sungguh dia ni telah berselawat ke atas engkau ya Rasulullah. Tuan-tuan, nah, cuma kita tak dengar. Kita kadang-kadang tak perasan. Kita selawat tu malaikat dengar. Malaikat tu yang jaga kubur Nabi tu dia dengar. Kemudian dia akan menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulan bin si fulan, si fulanah binti si fulan qad salla alaik, sungguh dia telah berselawat ke atas engkau ya Rasulullah. Tidak ada delay. Tuan-tuan, tak lambat. Dan dah sampai. Kita kadang-kadang kita beli barang Shopee. Makcik biasa-biasa beli barang Shopee. Lazada, besok kan. Ha, kata-kata
tekan je kan. Payah apa? Pak cik bayar. Ada account dah. Tekan order apa? Okey, order. Bayar dah, swag dah semua dah, bayar semua. Keluar dah semua detail semua. Dia kata masa hantar 4 ke 5 hari. Contoh. Ha kan? Nak beli tudung lah, kak cik nak beli tudung, tekan tudung dia kata 4 5 hari sampai. Kadang-kadang seminggu tak sampai. Kan? Ada yang kadang-kadang tak sampai terus pun ada. Itu urusan manusia tu lambat. Kita beli tiket terbang kadang-kadang delay sejam 2 jam. Delay oh. Sama. Bah kau delay. Selawat tak delay. Selawat la ni sampai terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Nah, cepatnya selawat kita sampai kat Nabi dan Nabi tahu siapakah umat dia yang paling banyak selawat kepada Nabi kita, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi akan sayang dia dan dialah bakal insyaallah dapat S yang kelima. Eh? Siapa yang banyak kaji tentang Syama'il Muhammadiyah? Eh? Siapa yang banyak kaji tentang sirah Rasulullah? Siapa yang banyak beramal dengan sunnah Rasulullah? Siapa yang banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan dapat S yang kelima apa dah? Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ni hanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, syafaat kata ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, engkaulah pemilik syafa'ah. Setiap Nabi ni, tuan-tuan, dia ada, masih-masih ada doa yang paling makbul. Nabi, Rasul. Semua Nabi dah guna belakang dah. Mereka dah expired date semua. Dah pakai semua. Nabi tak pakai lagi. Doa paling mustajab. Nabi tak pernah pakai. Nabi tak pernah pakai doa tu untuk memusnahkan umat Nabi. Nabi Nuh, doa. Banjir, habis tenggelam umat dia. Nabi Lut, doa. Terbalik bumi, langit tu, mati umat dia. Baik. Nabi tak pakai lagi pasal apa? Nabi nak simpan untuk kita. Subhanallah. Nabi nak simpan doa tu, akhirat tu. Nak beri syafaat kat siapa? Kat kita, siapa layak. Yang layak tu lah. Orang yang banyak kaji tentang Syama'il Muhammadiyah. Orang yang banyak kaji tentang sirah Nabi. Banyak beramal dengan sunnah Nabi. Banyak berselawat ni. InsyaAllah dapat syafaat Rasulullah. Wa antal murtaja yawma ziha'am. Engkau lah harapan kami hari bangkit tu. Rasulullah SAW. Dan Nabi ni sayang semua kita, nak simpan tu supaya Nabi ni memberi syafaat untuk kita. Layakkah kita? Tanya tepuk dada kita, tanya iman kita, agak kita ni layak tak tidak. Subhanallah. Kalau kita rasa layak, alhamdulillah. Kalau kita tak layak, kita buatlah. Eh, kita kajilah tentang apa saja berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah akan memberikan kita syafaat berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Nah, dan selawat yang paling sempurna selawat apa? Paling sempurna selawat Ibrahimiyah. Nah, selawat tu sunat kita baca akhir solat kita, betul tak? Lepas kita baca saja tahiyat, eh? Baca selawat kat Nabi, sambung dengan selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Tapi jangan menyanyi dalam sembahyang pula. Menyanyi Allahumma, ay batas sembahyang ustaz dah lah. Itu dilagukan. Biar kita mudah hafal, biar kita mudah bi mana pun duduk masa Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah. Nah, banyak selawat itu paling sempurna kata ulama pasal sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut nama keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut nama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, sebut nama keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, terikatnya Nabi dengan Nabi Allah Ibrahim.
Nah, kita pun samalah. Pasal Nabi Ibrahim adalah pak kita. Maka antara doa yang Nabi ajak kepada kita baca pagi petang, apa dia? Allahumma anta rabbi baca asbahna atau amsayna. Kalau pagi asbahna, kalau petang amsayna. Doa Nabi ajak kita kan? Asbahna kalau pagi, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa. Wa ma kana minal musyrikin. Ada nama nabi dan Allah, Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, maka kita baca selawat Ibrahimiyah. Nah, mudah-mudahan Allah Taala beri kekuatan kepada kita. Sentiasa kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sentiasa kita beramal dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa kita membaca sejarah sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mengkaji tentang syama'il kehebatan, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wassalam insyaallah. Mohon maaf sangat-sangat atas salah silap. Mohon maaf makan masa banyak. Sampai pukul 9 dah. Sepatutnya dah makan nasi rumah lah sepatutnya. Pasal malam ada ceramah Ustaz. Sana. Insyaallah mudah-mudahan Allah kira sebagai ibadah, Allah kira sebagai kita ni mengikuti salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Sehingga bertemu kembali. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.